Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani dan ini perkembangan yang baru kami terima. Kira-kira 527 tahanan depo immigration di Sungai Bakap, Georgetown, Pulau Pinang meloloskan diri hari ini. Difahamkan kesemua tahanan yang dipercayai warga Rohingya itu meloloskan diri awal pagi tadi selepas berlaku rusuhan. Satu sidang media berhubung kejadian tersebut akan dibuat oleh Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain dalam tempoh terdekat. Berita lanjut akan disiarkan di semua platform Astro Awani.